Sekarang kita masuk ke state of the art. State of the art itu artinya kekinian ya, dari penelitian upwelling yang saya lakukan. Jadi di situ ada studi literatur, ya. Kemudian dari studi-studi literatur tersebut, ya, saya rumuskan novelties dari penelitian upwelling yang saya lakukan saat itu. Ya. Jadi ini topiknya masih terkait dengan upwelling atau dinamika upwelling di perairan Aceh. Dari judul, di bahagian timur laut Samudera Hindia. Karena kita masih ingin mengetahui di mana persisnya lokasi upwelling tersebut di Samudera Hindia bahagian timur laut yang mencakup perairan Aceh. Jadi di sini saya temukan literatur-literatur, terutama literatur-literatur terbaru, 10 tahun terakhir. Ini saya gunakan Wiki literatur tahun 1961. Karena Wiki ini adalah bapak fisika oseanografi untuk perairan Asia Tenggara. Jadi literaturnya ini atau buku-bukunya atau publikasinya sering ya, masih menjadi rujukan untuk penelitian fisika oseanografi di Asia Tenggara, termasuk juga di bahagian timur laut Samudra Hindia. Jadi di sini saya mengkompilasi atau mengumpulkan literatur-literatur terkait ya, dengan penelitian upwelling. Jadi saya peroleh di sini literatur atau publikasi atau artikel dari Profesor Samsul Rijal yang meneliti arus ya di Selat Malaka dan Laut Andaman. Kemudian juga ada dua dari Bapak Haikal Azif Haridi ya, terkait dengan fishing ground ya di perairan Aceh bagian utara ya. Dan juga di sini ada penilaian ya, perikanan terkait dengan daerah tangkapan ikan atau fishing ground di perairan Aceh. Kemudian ada penelitian terbaru tahun 2016 dari Chen et al. Terkait dengan interannual variability of Eastern Indian Ocean, Sumatera hingga Jawa. Terkait dengan upwelling juga. Jadi ini ya, literatur-literatur terkait ya, fisika oseanografi di perairan Aceh yang saya kumpulkan dari 10 tahun terakhir ya. Dari Profesor Samsul ya, penelitian tahun 2010 hingga 2013. Penelitian Dr. Haikal ya Haridi tahun 2016 dan 2018. Nah, literatur anyar itu dari Wiki, Klaus Wiki ya, itu bapak fisika oseanografi untuk perairan Asia Tenggara dan publikasinya sering disitasi atau menjadi rujukan para peneliti fisika oseanografi di Asia Tenggara. Dari keseluruhan studi literatur tersebut, saya masih menemukan bahwa interpretasi upwelling itu masih kurang. Jadi kalau kita perhatikan di sini, studi yang dilakukan oleh Profesor Samsul itu lebih banyak mengidentifikasi atau memodelkan arus ya, baik di permukaan maupun di perairan dalam di Selat Malaka dan Laut Andaman. Jadi masih belum mengidentifikasi atau masih belum menggambarkan atau menjawab bagaimana fenomena upwelling baik itu di Selat Malaka atau di Laut Andaman atau ya di antara Selat Malaka dan Laut Andaman di mana provinsi Aceh dengan wilayah lautnya berada.
Demikian juga penelitian beliau tahun 2013 itu lebih ke memetakan arus ya di perairan utara Aceh. Jadi belum menjawab atau belum mendeskripsikan fenomena upwelling atau belum menggambarkan ya atau memberikan sedikit gambaran bagaimana upwelling terjadi di perairan Aceh. Demikian juga dengan penelitian Bapak Haikal itu terkait dengan fishing ground ya dan hasil tangkapan dengan alat tangkap kursen ya dan juga tracking dari suhu muka laut ya dalam mengungkap daerah fishing ground. Nah, ini sudah mulai mengarah ke daerah tangkapan ikan. Ya, jadi secara fisika, ya, daerah tangkapan ikan itu ya, sering diidentikan dengan daerah upwelling atau taikan masa air. Ya. Tapi belum membahas secara komprehensif ya, sifat fisik perairan terkait dengan upwelling atau taikan masa air. Masih ya, membuat hubungan antara suhu muka laut dengan hasil tangkapan ikan terutama yang tertangkap lewat alat tangkap kursein. Demikian juga dengan Chen tahun 2016, itu Sumatera hingga Jawa. Jadi masih belum mencakup wilayah perairan Aceh secara komprehensif. Demikian juga dengan penelitian Bapak Haikal tahun 2018, itu penilaian perikanan ya, untuk mengidentifikasi daerah tangkapan ikan atau fishing ground di Aceh. Jadi secara tidak langsung belum ya, belum banyak membahas sifat fisik terkait dengan fenomena upwelling atau taikan masa air di lautan. Sehingga ini masih membuka pandangan ya atau diskusi terkait bagaimana sih upwelling itu terjadi atau apakah ada upwelling ya, kalau sudah teridentifikasi daerah-daerah tangkapan ikan boleh jadi itu terkait pula dengan upwelling atau taikan masa air. Oleh karenanya kita perlu melakukan penyelidikan terkait sifat fisik atau karakteristik fisik dari lautan yang berkenaan dengan upwelling atau taikan masa air. Jadi saya juga menerbitkan sebuah artikel ya dengan menggunakan kapal Barunajaya 4 pada tahun 2002 ya, pada musim timur. Ya. Jadi di situ dari survei, dari hasil laporan survei, itu teridentifikasi wilayah upwelling ya, berbasis ya, sifat fisik dari air laut. Jadi di survei tersebut kita mengumpulkan data-data seperti suhu, salinitas, densitas, ya, kemudian karakteristik masa air, kemudian kita analisis, ya, kita gambarkan, dan ada wilayah tertentu di utara Aceh, di utara perairan Aceh, di mana di situ terdeteksi upwelling atau teridentifikasi upwelling ya, berdasarkan karakteristik fisik dari air laut atau data-data sifat fisik air laut yang kita kumpulkan. Di situ ada data suhu, ada data salinitas, densitas, kita interpretasi, kita analisis, ya, kita buat grafiknya ya, dan teridentifikasi wilayah upwelling atau taikan masa air itu di perairan utara Aceh ya, kalau tidak salah itu di utara Pulau Aceh ya, jadi di perairan utara Pulau Aceh itu pada tahun 2002 ya, dari survei yang dilakukan menggunakan kapal riset Barunajaya 4. Lanjut.
Jadi tujuan dari penelitian upwelling yang saya lakukan itu untuk menganalisis ya atmosphere ocean forcings driven upwelling. Jadi forcing atau interaksi ocean atmosphere yang menggerakkan atau membangkitkan upwelling. Itu saya analisis ya. Interaksi ocean atmosphere yang membangkitkan upwelling, kemudian mengidentifikasi pembentukan upwelling. Itu menjadi tujuan dari penelitian yang saya lakukan terkait dinamika upwelling di Samudera Hindia bagian timur laut. Partnya atau dalam hal ini mencakup wilayah perairan Aceh ya. Di karena upwellingnya belum tahu persis di mana keberadaannya atau kapan datang atau kapan masuk atau kapan musim upwelling dan kapan berakhir upwelling. Oleh karenanya ya tersebut wilayah perairan Aceh ya dari utara hingga selatan, barat dan timur dengan sebutan Samudra Hindia bagian timur laut. Jadi novelty-nya itu adalah penemuan. Jadi dari studi literatur ya state of the art kemudian saya rumuskan novelties. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan itu belum mengungkap di mana posisi upwelling di perairan Aceh dan kapan datang upwelling dan berakhir upwelling di perairan Aceh. Oleh karenanya ini saya mengusulkan novelties adalah penemuan terkait dengan di mana lokasi upwelling dan kapan upwelling tersebut muncul. Ya, kapan sinyal upwelling tersebut hadir di perairan Aceh. Bagaimana caranya adalah dengan mengamati interaksi ocean atmosphere. Dan itu menjadi tujuan saya sebelumnya bahwa saya ingin menganalisis gaya-gaya atau forcing dari ocean atmosphere yang membangkitkan upwelling. Ya. Jadi penemuannya, novelties-nya atau keterbaruannya ya, itu terkait zonasi dan waktu. Waktu ini adalah evolusinya nanti yang dilihat. Kapan onsetnya, kapan berakhirnya. Onset ini kapan masuk waktu upwelling atau kapan masuk musim upwelling dan kapan berakhir upwelling. Berapa lama upwelling tersebut berlangsung di perairan Aceh yang luas ini. Kemudian juga dari perairan Aceh yang luas ini, di mana zona atau di mana posisi dari upwelling tersebut, di mana pusatnya, dan berapa luas upwelling bila terbentuk di perairan Aceh. Kemudian bahan dan metodenya, tadi forcing-nya itu, di sini saya menggunakan data-data. Jadi produk ya, produk keluaran dari model dan satelit ya, baik parameter oceans maupun parameter atmosfer. Parameter ocean di situ ada sea surface height atau tinggi muka laut, mixed layer depth, ada sea surface temperature atau SST atau suhu muka laut. Ini ketebalan lapisan campuran ya, mixed layer depth. Kemudian juga ada arus, ada suhu, ada salinitas, ada densitas. Parameter oceans ini saya peroleh dari output atau keluaran model SIMEMS. Ya. Sementara untuk atmosfer, parameter yang ingin saya teliti adalah angin yang saya peroleh dari satelit dan juga bahagian dari produk SIMEMS. Ya. Kemudian untuk suhu udara, outgoing long wave radiations atau radiasi gelombang panjang keluar dan flux ya flux bahang ini saya peroleh dari output pemodelan dengan resolusi 0,125 derajat dan itu merupakan produk dari ECMWF. Jadi di sini
saya gunakan produk dari keluaran model dan juga produk keluaran Citra Satelit, ya. Keduanya sama-sama bersumber dari SIMEMS, ya. Jadi untuk parameter oceans di situ ada SSH, ada MLD, ada SST, arus, suhu, salinitas dan densitas. Keluaran dari model SIMEMS, ya. Untuk atmosfer itu angin dari satelit, ya. Sumbernya dari SIMEMS juga. Sementara suhu udara OLR dan flux bahang saya peroleh dari output model dengan resolusi 0,12 primadekat yang merupakan produk HMWF. Nah, ini deskripsi terkait gaya angin atau forcing angin atau parameter angin. Itu produk dari SIMEMS atau Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Jadi, jika Anda ingin melakukan penelitian fisika oseanografi atau oseanografi physics, Anda boleh mendapatkan data-data seperti suhu, salinitas, arus dari SIMEMS, ya. Terkait dengan penelitian saya dan terkait dengan forcing angin, itu saya menggunakan produk dari SIMEMS, ya. Jadi satelitnya itu namanya scatterometer, ya. Jadi ini adalah data grid, ya. Data grid, ya, level 3 untuk angin permukaan, sea surface wind, dengan resolusi baik lintang dan bujur itu sebesar 0,125 derajat kali 0,125 derajat, ya. 0,125 derajat bujur dikali dengan 0,125 derajat lintang dalam output harian, ya. Output harian periodenya itu dari Januari, ya, hingga Desember tahun 2013. Saya gunakan tahun 2013 karena ini adalah tahun normal, jadi tidak terpengaruh dengan kondisi El Nino atau IOD, Indian Ocean Dipole. Ya. Jadi parameter apa yang saya peroleh dari produk SIMEMS dengan satelitnya scatterometer berupa data grid, ya, dengan resolusi sekian, itu adalah angin zonal, angin komponen angin zonal dan meridional. Jadi nanti saya gambarkan wind stress-nya, kemudian saya lakukan atau saya simulasikan atau saya modelkan Ekman mass transport, kemudian saya modelkan Ekman pumping dan suction-nya. Jadi dari Ekman pumping ini kemudian baru kita peroleh interpretasi apakah nilainya positif atau nilainya negatif. Kalau nilainya positif, maka itu termasuk dalam kategori upwelling, ya. Jadi di sini dari komponen angin zonal dan meridional, dari komponen angin zonal dan meridional saya gambarkan wind stress-nya untuk keseluruhan perairan, ya. Kemudian saya gambarkan atau saya modelkan Ekman mass transport, kemudian saya modelkan Ekman pumping-nya. Nah, di sini saya wakilkan, ya. Walaupun datanya saya peroleh selama 1 tahun, tapi di sini saya kelompokkan untuk musim timur dan musim barat, ya. Ingat, musim timur di Aceh, sementara di Jawa mereka menyebutnya dengan musim barat pada periode Februari. Jadi pada bulan Februari di Aceh, karena angin datang dari timur laut, kita sebut dengan musim timur. Kalau di Jawa, pada bulan Februari, angin datang dari barat, mereka sebut dengan musim barat. Demikian juga untuk bulan Agustus, angin datang dari barat daya, kita sebut dengan, oh, kita di Aceh menyebutnya dengan musim barat. Sementara kalau di Jawa, angin datang dari tenggara, mereka menyebutnya dengan musim timur yang terjadi pada bulan Agustus. Jadi ini saya wakilkan saja musim timur di Aceh pada bulan Februari, musim barat di Aceh pada bulan Agustus. Jadi 2 bulan ini saja saya analisis.
Kemudian deskripsi dari parameter ocean, ya. Deskripsi dari parameter ocean di sini saya juga menggunakan produk dari CMEMS yang merupakan output model atau keluaran model NEMO, ya. Jadi datanya itu adalah data harian reanalisis global, ya. Jadi skalanya global. Kemudian deskripsinya itu adalah NEMO ini adalah sirkulasi oceans global model 3 dimensi, ya. Kemudian pendekatannya hidrostatik dengan koordinat Z. Metode numeriknya itu adalah metode beta hingga. Jadi produknya itu adalah Daily Global Ocean Physics Reanalysis. Jadi data reanalisis itu adalah data kombinasi, ya, atau blended atau campuran dari hasil observasi, hasil pengamatan satelit, ya, kemudian menggunakan data-data lainnya. Yang jelas, reanalisis yang disebut data reanalisis adalah kombinasi dari data survei, kombinasi dari data pengamatan satelit dan lain-lain. Nah, forcing-nya di sini, ya, model NEMO ini forcing-nya itu tides atau pasang surut, kemudian juga atmosfer, ya, di parameter oceans-nya tides atau pasang surut, parameter atmosfernya itu contohnya angin, tekanan udara, kelembaban dan flux bahang, ya. Jadi forcing yang digunakan di dalam pemodelan NEMO. Model NEMO itu adalah model 3 dimensi dengan eddy resolve, ya. Jadi modelnya itu adalah model global ocean circulations. Pendekatan hidrostatik dengan koordinat Z. Kemudian metode yang digunakan adalah metode beta hingga. Kemudian model NEMO ini juga menggunakan data asimilasi dari satelit suhu muka laut, ya. Kemudian juga di sini anomali muka laut, ya, yang diamati secara langsung in situ, ya, di lapangan dari suhu dan salinitas. Jadi data asimilasinya itu menggunakan, ya, data satelit suhu muka laut, ya, kemudian anomali muka laut, kemudian juga pengamatan in situ atau pengamatan di lapang, ya, terkait data suhu dan salinitas. Jadi asimilasinya itu menggunakan data satelit suhu muka laut, data anomali muka laut, dan juga observasi lapang langsung, ya, dari data suhu dan salinitas. Jadi asimilasi itu menggunakan banyak data, ya. Suhu muka laut, anomali muka laut, dan juga suhu dan salinitas yang langsung diamati di lapang atau in situ observation. Nah, data yang saya peroleh itu data harian, ya. 1/12 derajat ini resolusinya, kemudian selama 1 tahun dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember tahun 2013 mewakili tahun normal tanpa pengaruh El Nino dan juga Indian Ocean Dipole di perairan Aceh, mewakili musim timur pada bulan Februari, mewakili musim barat pada bulan Agustus, ya. Kemudian layers-nya itu lapisannya sebanyak 23. Data-data yang saya peroleh itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, SHSH, ya, tinggi muka laut, mixed layer depth, suhu, salinitas, komponen angin zonal dan meridional. Kemudian dari data-data ini saya interpretasikan atau saya modelkan thermal front, ya, zona pertemuan arus dingin dan arus panas. Ingat pada kuliah kita sebelumnya yang saya contohkan dengan arus Oyasio dan Kuroshio. Arus Oyasio dan Kuroshio, ya, itu adalah pertemuan arus dingin yang datang dari utara, dari kutub, dengan arus hangat yang datang dari khatulistiwa. Dan wilayah pertemuan arus dingin, ya, dan arus panas itu disebut dengan zona thermal front, ya, atau front thermal, ya.
dan di situ sering identik dengan era fishing ground. Dalam hal ini, untuk karakteristik fisik oseanografi itu identik dengan daerah upwelling atau tangkapan, maaf, daerah taikan masa air yang kerap diidentikan dengan daerah tangkapan ikan. Kemudian dari thermal front itu saya modelkan porticity. Jadi porticity di perairan tersebut. Kemudian untuk validasi, jadi data-data output atau keluaran model ini kita validasi terlebih dahulu. Jadi validasi itu saya menggunakan data-data yang saya peroleh dari buoy Rama ya, yang berlokasi di 4 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur. Jadi ada satu data nanti di lokasi 4 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur, itu yang saya verifikasi dengan data lapang, ya, data yang saya peroleh dari buoy. Jadi saya verifikasi data output atau keluaran model dengan data buoy Rama. Ada lokasi 4 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur. Untuk deskripsi variabel biologi, ya, di sini saya gunakan produk satelit MODIS ya, level 3. Ya, datanya juga data harian grid. Ya. Jadi ini berupa data komposit analisis. Ya. Baik SST, suhu muka laut, dan juga klorofil A. Jadi klorofil A-nya itu satuannya miligram per meter kubik. Untuk suhu muka laut, satuannya derajat Celcius. Saya peroleh dari citra satelit MODIS yang kemudian sudah dilakukan pemrosesan atau pengolahan sehingga kita bisa langsung dapat data grid. Ya. MODIS Aqua level 3 dalam skala temporal harian. Sementara untuk resolusi spasial, data SST dan klorofil A tersebut itu memiliki resolusi 4 km lintang kali 4 km bujur. Untuk skala temporalnya tadi harian selama 1 tahun ya pada tahun 2013. Kemudian saya juga menggunakan data hasil tangkapan purslane dan longline yang saya peroleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh pada periode tahun 2005 hingga 2011. Jadi datanya adalah data hasil tangkapan bulanan dari alat tangkap longline dan purslane. Ya. Kemudian di sini juga saya menggunakan data Indian Ocean Tuna Commission pada tahun 2013. Periodenya itu mewakili musim timur pada bulan Februari dan mewakili musim barat pada bulan Agustus. Jadi datanya itu selain data dari dinas, saya juga menggunakan data yang ada pada website atau yang tersedia di website Indian Ocean Tuna Commission pada tahun 2013. Jadi kenapa saya gunakan data klorofil A? Klorofil A itu sering digunakan untuk menggambarkan produktivitas laut, ya. Karena ingat, klorofil A itu bersumber dari plankton, ya. Dan diduga itu menjadi makanan ikan-ikan kecil, ya. Ikan kecil ini kemudian menjadi makanan ikan-ikan yang lebih besar, ya. Dan ikan-ikan yang lebih besar ini kerap identik dengan ikan-ikan komersial, ya. Seperti ikan tuna, gitu ya. Jadi bukan ikan tuna yang memakan klorofil, tapi itu terhubung lewat rantai makanan. Klorofil A dimakan dengan ikan kecil memakan klorofil A, ikan kecil memakan klorofil A, ikan kecil kemudian dimakan oleh ikan besar. Dan ikan besar inilah yang kemudian menjadi buruan para nelayan. Saya kira demikian ya. Kita lanjutkan kuliah kita pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.